isu-isu yang melibatkan 3R itu jangan harus dimanipulasi untuk kepentingan politik. Tetapi kadang-kadang bila kita dalam memikirkan rakyat, kita tahu bahawa kadang-kadang lawan itu menjadi kawan kita, kerana prinsip untuk menjaga kepentingan rakyat itu mengatasi kepentingan parti politik kita dan kepentingan individu. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat di Malaysia ini, semua yang pernah berlawan pernah menjadi kawan. Sebab itu bukanlah satu yang orang kata asing bagi kita. Sebab itu daripada awal lagi kita sebenarnya bersedia untuk bekerjasama dengan semua parti-parti politik dalam kerajaan perpaduan. Itu prinsip asas amanah, kerana bagi kita adalah buat masa ini perpaduan kita paling penting. Cuma macam kita sebut bahawa isu-isu yang melibatkan 3R itu jangan harus dimanipulasi untuk kepentingan politik, kerana bagi kita masa depan Malaysia akan terjejas, stabilan politik tidak wujud, dan dalam masa yang sama yang paling penting adalah perpaduan kita itu yang akan mengganggu masa depan Malaysia itu sendiri. Jadi parti amanah tidak ada masalah kalau PAS menyertai kerajaan perpaduan? Tidak ada masalah. Kita tak timbul soal masalah. Kalau PAS merasakan bahawa mereka mahu menandatangani MOU untuk bekerjasama dengan kerajaan perpaduan, itu memang kita alu-alukan supaya politik kita lebih stabil. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh terus memimpin Malaysia. Dan saya fikir kesejahteraannya adalah untuk rakyat secara keseluruhan.